Adik-adik yang terkasih, salam jumpa bersama dengan saya, Frater Ignatius Imade Suwatma, MSC. Dan saya, Frater Marcelinus Lilo, MSC. Kami berdua dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus yang sementara ini sedang belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Manado. Seri katekese kita pada saat ini mengangkat tema tentang Ekaristi. Terlebih ditujukan bagi para penerima komuni pertama. Nah, adik-adik yang terkasih, Yesus sebelum kembali kepada Bapanya dalam surga, Ia telah membersihkan kita dari segala noda dosa kita. Dia ingin menyelamatkan kita yang masih tinggal di dunia ini. Untuk hal itu, saya ingin mengatakan bahwa Yesus selalu ingin tinggal bersama dengan kita sekalian anak-anak-Nya. Dengan demikian, pada kesempatan ini kita akan mendalami secara bersama-sama tentang arti dan makna malam perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus dengan para murid-Nya sebelum Ia menderita, wafat, dan bangkit dari alam maut. Untuk itu, saya mengajak kita melihat dalam Injil Lukas bab 22 ayat 19 sampai 20. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku yang ditumpahkan bagi kamu." Adik-adik yang terkasih, melalui peristiwa ini, Yesus mau mengungkapkan kepada murid-murid-Nya bagaimana caranya Ia menyerahkan diri-Nya seperti yang Ia tunjukkan dalam pemecahan roti dan membagikan anggur kepada mereka. Apakah hanya itu yang Ia tinggalkan untuk kita? Tidak. Jika kita membacanya lebih lanjut, apa yang dikatakan Yesus? "Lakukan itu sebagai kenangan akan Aku." Itu mau menyatakan bahwa peristiwa itu mau mengingatkan kita akan perbuatan atau tindakan cinta kasih-Nya kepada para murid-Nya pada perjamuan malam terakhir senantiasa. Dalam Injil dikatakan bahwa Yesus telah mengumpulkan para murid-Nya. Melalui peristiwa itu, para murid diberi mandat oleh Yesus untuk mengkonsekrir roti dan anggur, atau dapat dikatakan melalui perjamuan itu roti diubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah-Nya. Para murid adalah mereka yang pertama kali yang menyaksikan perbuatan kasih Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Adik-adik yang terkasih, kita dapat temukan pula dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul
untuk memecahkan roti dan berdoa. Peristiwa itu hingga hari ini kita kenangkan di dalam merayakan Ekaristi Kudus. Maka peristiwa itu kita menamakannya sebagai peristiwa Ekaristi. Itu adalah sebuah keajaiban yang terindah, yang Yesus tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, tetapi Dia juga ingin supaya kita selalu bersatu dengannya dalam perjamuan Ekaristi. Adik-adik yang terkasih, di dalam Misa Kudus kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kita bersatu dengan Yesus. Dengan menerima tubuh dan darahnya, kita menjadi kudus dan tak bercelah. Kita sungguh yakin bahwa roti yang ada di dalam Ekaristi itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Hal itu ditunjukkan secara jelas dalam Yohanes bab 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberi itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Adik-adik yang terkasih, sebagai akhir dari katekese kita pada kesempatan ini, saya mau bertanya kepada kita sekalian, siapakah roti yang telah turun dari surga itu? Roti yang telah turun dari surga adalah Yesus Putra Allah. Ada tiga hal yang patut kita ketahui dari peristiwa Ekaristi. Hal yang pertama adalah Yesus Putra Allah sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi. Hal yang kedua adalah kita diberinya kekuatan dan semangat untuk menjadi pribadi terbaik sepanjang hari dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri mau berkenan tinggal di dalam tubuh dan jiwa kita seutuhnya. Hal yang ketiga, Yesus oleh cinta kasih-Nya yang tiada batas memberikan tubuh dan darah-Nya bagi kita dalam rupa roti dan anggur murni. Melalui para rasul-Nya, peristiwa itu dikenangkan secara terus-menerus dalam Ekaristi hingga hari ini. Melalui Ekaristi, dosa kita pun diampuni. Kita disucikan kembali menjadi anak-anak Allah. Adik-adikku yang terkasih dan juga Frater Made yang telah bersama-sama, dari peristiwa ini sungguh memberikan makna yang begitu mendalam untuk iman kita sebagai umat Kristiani. Marilah kita hari demi hari untuk semakin dekat dengan Yesus
mencari Yesus, menemukan Yesus dalam Ekaristi Kudus. Jangan takut dan selalu mendekatkan diri dengan Yesus setiap saat ketika para imam merayakan Ekaristi Kudus. Terima kasih.